Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Indofish. Nah, hari ini saya mau panen ikan gupi kobra, teman-teman. Jadi ini tadi pengepulnya minta disuruh milihin lagi ya. Padahal kemarin saya sudah bilang kalau ikannya sudah habis. Tapi ya saya coba carikan di kolam, teman-teman. Alhamdulillah ini dapat lagi 100 ekor ya. Walaupun sedikit ya lumayan lah, teman-teman. Ini proses saya menghitung. Jadi biasanya kalau 100 ekor itu saya kasih juga lebihannya 2 atau 3 ekor ya. Jadi jaga-jaga kalau nanti ada yang mati, teman-teman. Oh iya, buat teman-teman yang komen di kolom komentar, tanya kan bisa kirim-kirim nggak ke luar. Itu untuk sementara ini saya belum bisa ya, teman-teman, karena ikannya juga sedikit. Jadi buat pengepul di sini saja ini masih kurang ya, teman-teman. Jadi untuk sementara ini saya belum bisa buat kirim-kirim sendiri, teman-teman. Ini tadi saya juga baru beli ikan gupi jenis AFR, teman-teman. Jadi nanti videonya saya upload setelah upload video ini ya. Ikuti terus channel saya. Jangan lupa klik juga tombol like dan subscribe-nya ya. Kalau teman-teman pengen tahu cara saya beternak ikan gupi kobra ini, teman-teman bisa cek di video saya sebelum-sebelumnya ya. Di situ saya kasih tahu juga gimana caranya, lalu ada juga kolamnya, teman-teman bisa lihat. Tapi sekarang ini kolamnya tinggal satu kolam ya, saya pakai yang ukuran besar saja, teman-teman, sama satu ukuran 2 meteran buat indukan ya, karena kolam yang lain itu kepake sama ikan moli, teman-teman. Ikan moli itu kan beranaknya cepat sekali ya, jadi butuh tempat lagi gitu, teman-teman. Kalau ikan gupi ini agak lama ya, jadi saat ini saya cuma pakai 2 kolam, satu yang kecil lalu satu lagi yang ukuran besar. Oke, ini sudah siap, sudah selesai menghitung ya, teman-teman. Jadi seperti ini ikannya. Ini ukurannya masih kecil, teman-teman. Jadi ini nanti ekornya masih bisa lebih lebar lagi. Dan warnanya juga bisa lebih cerah lagi, teman-teman. Apalagi ini coraknya itu masih sama semua ya, jadi nggak kecampur-campur sama kayak ikan-ikan cenduran yang lain, teman-teman. Ini sudah selesai dibungkus, teman-teman. Tinggal ini nanti diantar ke tempat pengepulnya. Jadi jumlahnya ini ada 100 ekor jantan semua, teman-teman. Coraknya juga masih bagus sekali ya, nggak kecampur-campur. Warnanya juga masih banyak yang merah, teman-teman. Oke, sekian saja teman-teman videonya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.